Assalamualaikum. Kaabah ke? Ya, ya. Saya silakan Kaabah. Okey. Okey, Assalamualaikum Habib. Okey, saya mewakili daripada transgender ataupun golongan-golongan LGBT. Di sini saya ingin tanya dengan Habib sendiri. Sebab apa kami sedar kami bukanlah golongan-golongan yang perfect ataupun golongan-golongan yang orang cakap yang sempurna. Kami adalah orang cakap kami pun banyak buat dosa. Di sini kami ingin tanya dekat Habib. Okey, kami ingin bertanya kepada Habib. Kebanyakan masyarakat telah pun menghukum ataupun telah meletakkan hukuman ke atas golongan-golongan seperti kami adalah di neraka. Jadi saya nak tanya dengan Habib sendiri, apa pendapat Habib tentang golongan-golongan transwoman ataupun golongan-golongan LGBT di dunia ni lah. Sebab apa kami ni semua golongan-golongan LGBT ni sebenarnya kami masih lagi mencari jalan ke Allah. Contohnya pada malam ini, apabila kami mendengar Habib Umar datang ke Malaysia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Emma Fatimah kerana sudi telefon kami. Kau nak ikutkan ramai lagi yang nak datang pada malam ni. Kami betul-betul ingin mengucapkan terima kasih pada Habib kerana sudi datang, sudi share ilmu kepada kami semua. Terima kasih Tuan Habib. Terima kasih Kak Abah mewakili sahabat-sahabat kita. Saya terkejut ramai di kalangan mereka yang macam Kak Abah sebutkan tadi, berikan tepukan. Tepukan semangat untuk mereka yang kabar ini tadi mencari jalan pulang. Kita dengarkan jawapan daripada Fadilatul Habib Umar bin Hafiz Hafizahullah. Fadhil. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hatta al-mikrofon wa-sama'a mathalat ma'u kadhalik. Tuwaqqaf wa tajib wa turuh. Mikrofon pun juga berlaku juga kadang datang kadang pergi. Nagul alimna an fi dhunub saghair wa kabair wa anna as-saghair tukaffirha al-hasanat bi asnafiha wa anna al-kabair yukaffiruha shay'un wahid at-taubatu ila Allah tabaraka wa ta'ala. Kita semua sadar bahwa dosa ini ada dua. Ada dosa-dosa besar dan ada dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini dapat dihapus oleh Allah dengan kita banyak melakukan kebaikan. Dan dosa-dosa besar tidak dapat diampunkan kecuali dengan kita bertaubat kepada Allah. Wa jaa ba'dul nas ta'arrad fi at-tariq al-qutta' at-tariq akhadhu alayhi mata'a fa jaa إلى رئيس هؤلاء القطاع الطريق ليستشفعوا أن يردوا عليه بعض حاجاته وكتبه وداروا بقهوة فامتنع رئيسهم من أن يشرب القهوة قال ما لك لا تشرب القهوة قال إني صايم قال أنت رئيس عصابة تقطع الطريق على الناس وتصوم قال ما نقطع كل حبالنا بينه وبين الله نخلي بيننا وبين الله حبل ربما يرحمنا بسبب ذلك الحبل. Diceritakan ada seorang perompak yang dia merompak satu kafilah, satu orang yang sedang berjalan dan dirompak hartanya oleh perompak itu. Kemudian dihidangkan kopi di hadapan perompak-perompak itu, ketua perompak itu tidak mahu minum kopi. Lalu ditanya kepada perompak itu, ketua perompak, kenapa kamu tidak minum kopi? Kata ketua perompak itu, saya sedang berpuasa. Maka kata orang itu, kamu ketua perompak, ambil hak orang, rampas hak orang, tapi kamu berpuasa? Katanya, ya, saya melakukan banyak dosa, tetapi saya tidak mahu memutuskan hubungan saya dengan Allah, hatta dengan satu ibadah yang saya ingin lakukan kepada Allah. Wa ba'da sanawat jaa ila al-hajj, fa wajada hadha ar-rajul yad'u Allah 'inda al-Ka'bah, wa huwa fi hal hasan, fa sa'alahu. قال ذاك الحبل الذي أبقيته بيني وبين ربي أدركني به وأنا قتبت وصرت الآن في حال جميل. Berlalu beberapa tahun,
ketua perompak itu didapati berada di dalam melaksanakan haji. Dalam saat melaksanakan haji berjumpa dengan orang-orang yang dirompak hartanya. Kemudian kata orang yang dirompak itu ketika melihat kepada ketua perompak itu yang sudah pergi ke haji dengan ibadah dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata orang yang dirompak itu, "Eh, kamu sudah berubah daripada yang dulu." Katanya, "Ya, ini kesan daripada ibadah aku dulu yang aku tak putuskan dengan Allah, inilah buah daripada aku menghubungkan diri dengan Allah pada waktu itu." Fahafiz ala ma bainak wa bainar rahman ta'ala min hibali silah. Jagalah hubungan antara kamu dengan Allah dengan hubungan yang berterusan, jangan diputus dengan Allah. Min misal ada'il faraid al-khams. Seperti melakukan salat lima waktu. Jika kanat fi jama'ah wa adrakta at-takbir tula fiha ma'al imam fa hiya a'zam wa afdal. Lebih baik menjaga salat lima waktu, baik lagi kalau dilakukan dalam keadaan berjamaah, lagi baik kalau berjamaah dengan mendapatkan takbirat ihram pertama bersama dengan imam. Ma wajib 'alaika min zakatin fa addiha. Apa yang Allah wajibkan kepada kamu daripada zakat, lakukanlah dan keluarkanlah zakat. Intibih min shumi Ramadan. Dan juga hendaklah kamu jaga hak Ramadan untuk kamu berpuasa. In kan lak aba wa um fa birrahuma. Kalau kamu mempunyai kedua orang tua, berbaktilah kepada keduanya. Jiranaka ahsin ilaihim. Jiran kamu berbuatlah ihsan dan baik kepada mereka. La tadhlim saghir wa la kabir. Jangan berlaku zalim kepada anak kecil atau orang dewasa. Wa idza abqaita hadhihi al-hibal kullaha ma'a Allah falmarju an ya'khudh bi yadika ala ragm ash-shaytan wa ala ragm an-nafs al-ammara wa ya'khudhuk ila rahmatih. Kalau kamu jaga hubungan kamu dengan Allah dengan amal-amal tadi, maka Allah pasti akan mengambil tangan kamu, akan menggapai tangan kamu untuk diberi rahmat dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ammal hukm bil jannah wan nar min al makhluqin falaysa lahum bi dhalika al hukm wal majal wal amr da'ir ala al khatimah wa bimadha yukhtamu lil insan. Adapun orang menghukum orang lain dengan syurga atau neraka, maka tak ada siapa punya hak dan otoriti untuk menghukum orang itu akan nasib mereka syurga atau neraka. Tetapi yang menjadi ukuran itu adalah penghujung daripada kehidupan umur seseorang di dunia ini, baik atau sebaliknya. Wa yathbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Allah akan menetapkan dengan kalimat yang baik kepada orang-orang kepada orang-orang yang beriman di dunia dan juga di akhirat. Wa yudhillu adh-dhalimin. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah itu berhak untuk berbuat apa saja yang diinginkan. Kan Sayyidina Ma'ruf Al-Karkhi ma'a jama'a min ashabi fa idza bi syabab 'indhum tish wa yashrabun al-khamr al-muharram wa hum fi zawragin fil bahr amama an-nas yatadhaharun bis-su' fa qalu ya shaykh ud'u Allah ala haula amama an-nas ma yastahun fa rafa'a yadayhi wa qala Allahumma kama farrahtahum fid-dunya fa farrihhum fil-akhirah. Seorang alim besar bernama Ma'ruf Al-Karkhi ketika berjalan dalam satu kawasan di tepi satu laluan, melihat ramai anak-anak muda sedang berfoya-foya, sedang bergembira sambil minum arak dan melakukan tindakan-tindakan di luar kewarasan dan akal sehat, terlalu gembira. Maka Ma'ruf Al-Karkhi bersama dengan beberapa orang bersama dengannya diberitahu kepada Ma'ruf Al-Karkhi, "Wahai Syekh, doakan mereka ini supaya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mungkarnya itu." Maka Ma'ruf Al-Karkhi mengangkat tangan kepada Allah, katanya, "Ya Allah, seperti mana Engkau beri kegembiraan kepada mereka di dunia, berikanlah kepada mereka juga kegembiraan nanti di akhirat." Qalu talabna mink tad'u alaihim fad'awta lahum. Kata anak muridnya mengatakan, "Kami minta kepada Engkau wahai Syekh untuk mendoakan kebinasaan untuk mereka, bukan Engkau mendoakan kebaikan untuk mereka." Qala innahu la yafrihum fil akhirah hatta yatuba alaihim fid dunya. Katanya, mereka itu tidak akan diberi kegembiraan nanti di akhirat, melainkan Allah akan memberikan hidayah kepada mereka untuk bertaubat di dunia. Wa ma tamma kalama illa wa kan zawraqu haula ashabab yamshi nahwa al-bar hatta kharaju jami'ahum wa jaw ilayhi wa tabu ala yadayhi. Mereka laki-laki yang sedang minum arak itu di atas perahu
ketika apa namanya setelah didoakan oleh Syekh Ma'ruf Al-Karhi tadi, mendekat perahu itu ke tepi pantai dan datang mereka kepada Ma'ruf Al-Karhi dan mengatakan, aku bertaubat kepada Allah disebabkan doanya tadi. Ya tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina. Wahai yang Maha menerima taubat, terimalah taubat kami dan pandanglah kepada kami. Insyaallah.